Salam. Oh iya, assalamualaikum. Nih. Lah, Yanti, belum puasa main surat aja. Yanti, maaf nih ya. Ustadz Abah tuh dia nggak falling in love lagi sama Yanti. Jadi nggak usah pakai surat-suratan deh ya. Basi, kuno, norak. Jadi pede banget sih Ustadz Abah orang ini dari Tante Mus kok. Nih. Sudah ya, tugas Yanti udah selesai. Assalamualaikum. Nggak nyangka nih. Ternyata Ustaz Musdalifah tuh. Nah, itu dia Ustaz Abad. Ngapain dia tercengar-cengar sendiri? Orangnya romantis juga ya. Ya Allah. Demen banget Ani baca-baca suratnya lagi. Assalamualaikum, Ustaz Abad. Waalaikumsalam. Ustaz Musdalifah, ya Allah. Barusan ketemu lagi di sini. Kenapa sih yang penyamperin aneh begitu? Kangen ya? Ya maksudnya begitu, Pedro aja kalau aneh nggak samperin. Enggak mulu, mbak. Kangen mana mau kasih makan. Ada apa Ustaz Musdalifah kira-kira? Aduh, jangan diem aja dong. Mendingan kita ke pematang sawah yuk. Itu tempat aneh duduk waktu itu yang Ustaz Jong lemparin aneh pakai batu terus kena nangka hampir kena kepala aneh. Kalau kena sih ya ampun rengat. Tapi enggak nih ya, baik-baik aja sekarang. Yuk kita ke sana yuk. Kita ke sawah. Tadi sahur makan apa? Salah minum obat? Jadi kayak begini? Naun, itu ngomong naun. Astagfirullahaladzim. Istighfar, lagi puasa. Ngapain? Bukan murid? Ya. Ah, paling bisa. Ntar narik, ntar ngulur. Ah, anget-anget kuku. Tenang aja. Tadi juga kena. Ah, terus aja. Zahra, Zahra. Seandainya kamu tahu rasa kangen aku kayak gimana sama kamu. Kayak ada yang ngeliatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masak. Sepertinya sedang ada urusan yang ingin dikerjakan. Kamu ketemu dengan siapa? Enggak, Pak Ustadz. Saya mau ketemu Pak Haji. Oh, Pak Haji. Ya. Pelan lagi. Hei, Pak. Kapan ini sampainya? Kau simpen di mana Jibail itu? Ya ada, di tempat persembunyian yang aman. Tenang aja. Benar tuh perhitungan si Padil. Ya, dia pasti udah pikirin semuanya. Tapi kan harusnya kalau memang jauh dia bilang tadi biar aku siapkan dulu mobil cantik aku itu. Aku tidak boleh jalan jauh-jauh. Bisa marah tulang aku. Tulang. Ya di situ. Tuh. Tuh, sampai kapan gue bisa nahan jalan ini mencari muter-muter gini ya. Semoga si Najib sama Pak Haji malah cepet sampai deh. Jauhnya itu. Udah deh. Udah ada taksi di sini. Ada lah. Abi bingung nih, kemana-mana diikutin terus. Abi mau ke Jaman, ke WC diikutin. Abi ke situ diikutin, Abi ke sini diikutin. Abi mau buang angin aja diikutin. Emang Umi suka baunya itu? Ya Abi, Umi kan mau ikut kemana Abi pergi. Kalau begini terus, saya nggak bisa kembali ke rumah penyekapan itu dong. Aduh, kasihan Pak Dirman Najib nih, mereka pasti nungguin. Deketin Pak Haji Mail begini. Pak Haji nempel mulu kayak perangko.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kebetulan Ustaz datang. Soal penyandang dana itu gimana? Udah? Ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, Pak. Aman. Alhamdulillah, nanti kita segera bereskan bersama. Kan memang harus ditemui untuk dibicarakan lebih lanjut lagi, ya. Ustaz Abdul Rasid, gangguin waktu kami aja. Dan Umi, minta tolong ambilin sorban dulu. Abi mau kemana lagi? Nih, ketika suami pergi itu cukup titipkan dari jauh Al-Fatihah atau ayat-ayat Allah yang lain supaya suami tenang dalam bekerja. Nggak usah banyak ditanya. Ya? Ya udah. Gimana, gimana? Najib sudah menunggu Pak Haji di sebelah sana. Yaudah, ayo kita tunggu. Ayo, baik Pak Haji. Sorban kelamaan. Bi, ini sorbannya. Kebiasaan sih Abi mah. Kabur deh, kabur deh. Jadi di sini kau simpan Haji Mail? Iya, coba lihat aja ya. Dari tempat lain apa? Udahlah. Makanya Haji Mail yang terhormat. Jadi orang jangan sombong, di atas langit masih ada langit. Sekarang Haji Mail nggak ada apa-apanya. Kenapa? Sebabnya kenapa? Karena Bang Sobirin sudah berhasil memanipulasi semuanya. Dia sudah berhasil menandatangani akte jual beli dan surat-surat penting di pesantren itu. Sekarang kalian boleh tertawa puas. Tapi kebenaran tetap akan berada di depan. Jumpa lo. Jihan gak bermaksud buat nyakitin hati Umi dengan menyatakan kebenarannya. Jihan minta maaf, Mi. Maafin Jihan. Umi, Jihan gak bakalan pergi dari sini sebelum Umi mau maafin Jihan. Abi kamu ngilang lagi tuh. Mending kamu cariin Abi. Abi pergi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi kayaknya masuk angin. Minta dikerokin dong. Si Abi teh ya. Perginya nggak bilang-bilang. Sekarang munculnya juga tiba-tiba aja. Iya. Aneh si Abi mah kayak jalangkung. Maaf. Ya udah tuh kalau mau dikerokin mah. Umi ambilin dulu balsamnya. Kayaknya mending Jihan deh. Jihan tolong ambilin ya. Kalau minta tolong ambilin, Pak Samaya senyum. Coba gimana tuh? Gimana? Jihan, tolong ambilin balsamnya ya. Itu atuh. Jihan, lihat. Umi sudah senyum. Artinya Umi sudah memaafkan Jihan ya. Tapi aku masih pengen nyelidikin Fadil. Ya, ke dapur. Keroknya di dapur, pakai bawang. Itu dia Fadil. Fad! Apaan lu? Apaan sih lu? Nabrak gua ngapain? Apa lu yang nabrak gua? Lu yang nabrak gua, lu mau apa lu? Hah? Ah, gila lu. Lu gila. Masya Allah. Fadil sekasar itu sama orang. Aku tahu kamu lagi nyari aku, Jihan. Aku terpaksa melakukan ini supaya kamu tetap menganggap aku sebagai orang jahat. Biarlah sementara semua seperti ini adanya. Maafin aku.